Assalamualaikum korang. Selamat datang ke channel Koko Cik. Kali ni Cik Kiha nak kongsi tentang ni pula. Netizen B40 terkejut tengok harga biskut syuhada. Nak support tapi tak mampu. Sejak kebelakangan ini, nama Nurul Syuhada yang juga merupakan bekas isteri kepada pelakon kontroversi Hafiz Rosdi sering mendapat perhatian ramai gara-gara kemelut rumah tangga, namun kini sudah bangkit atas kaki sendiri untuk teruskan kehidupan bersama anak-anaknya. Malah difahamkan juga Syuhada sudah membangunkan perniagaan biskut di bawah jenamanya, iaitu Satu Tak Cukup Shelup Shelup. Telah membuatkan ramai sebab dan mahu membantunya untuk mencari rezeki. Bagaimanapun, menerusi sebuah hantaran yang dimuat naik seorang pengguna di laman TikToknya, dia berkongsi video Syuhada menjual biskutnya menerusi satu sesi siaran langsung di Instagram sebelum ini. Dalam video tersebut, kelihatan Syuhada sedang mempromosikan biskut jualannya itu. Namun meninjau ke ruangan komen, ramai meluahkan rasa terkejut, terutama golongan B40 apabila mengetahui biskut tersebut berharga RM179, tidak termasuk kos penghantaran RM15. Ni bukan satu tak cukup, ni duit yang tak cukup, kata seorang netizen. Ni bukan satu tak cukup, ni jadi satu pun tak mampu. No, biskut dekat RM200 nah. RM179 plus postage SM RM15. Maai, kata netizen yang lain. Bukan itu saja, ada netizen hanya mampu mendoakan untuk Syuhada sebagai tanda sokongan, memandangkan mereka tidak mampu untuk membeli biskut yang dijual. Maaf, tak dapat nak support, saya B40. Mahalnya, baru nak support. Tunggu saya T20 dulu, baru nanti saya support balik, ke? Okay? Nak support tak mampu. Tapi, bolehlah adjust harga dan cara marketing. Harga ala kad ke, kan? Sebab fikir ekonomi dan keperluan sekarang. Pun begitu, di sebalik kritikan yang dilemparkan, ada segelintir individu yang memberi cadangan serta pendapat kepada Syuhada supaya menjual biskutnya dalam set mini sebagai permulaan untuk membolehkan orang ramai membeli pada harga yang lebih murah. Dalam pada itu, ramai yang mendoakan agar urusan Syuhada sentiasa dipermudahkan dan rezekinya sentiasa dimurahkan selalu dalam mencari rezeki untuk keluarga. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sticker ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.